Oke, jadi kita sudah menanti Mitsubishi Fuso Canter yang Euro 4 ya. Setelah beberapa waktu lalu di Insat Putra sudah kedatangan NMR 81 Euro 4, kita sudah dapat kabar kalau yang Canter Euro 4 itu udah rilis, sudah launching, ada di jalan. Jadi kita menanti. Jadi kita menanti Canter yang Euro 4. Seperti apa kira-kira kalau di jalan Canter yang Euro 4 nampaknya akan menjadi sangat bagus. Coba kita lihat dari sana. Amin, Dimas. Nah, ini masih yang Euro 2 ya. Masih yang Euro 2. Woi. Woi. Mantik ya, saya. Oke. Cepet banget, ayo. Sini. Apa nih, salah sih? Cepet. Melayu, saya mengalas. Asu. Orang oleh Canter Euro 4 malah tak cekrak, lantem ini betah ini. Wah, belajarnya mengalas. Oke, mengalas. Pengen nih, Beb, tak kejar nyong, Beb. Tak di mes. Goblok. Oh yes. Aduh. Masuk. Eh, delok sik, Kek. Mobil apa sih? Ora gelebuk mau. Tak antemi yo. Ayo. Aduh. Candinan kayak, candinan Dim. Aduh, hah, bu, Melayu menjeruk. Tapi orang sadar kayak ini pernah orang nita nih. Aduh, apa nih sih? Aduh. Dia lulus masuk. Aduh. Iya, mobilnya jadi ini kok ngene we. Aduh. So. Oke, jadi teman-teman, ini merupakan tindakan yang tercela ya. Jadi coret-coret baju seragam aja udah agak bagus. Ditambah ini coret-coret mobil yang lagi parkir, guys. Mobilku piye? Jadi tolong teman-teman untuk yang sedang merayakan kelulusan, jangan dilakukanlah tindakan-tindakan seperti ini ya. Coret-coret baju, coret-coret apa ya? Mobil yang sedang parkir ini parah, guys. Biasanya ada coret-coret dinding gedung, dinding bangunan ataupun monumen, itu juga tidak bagus. Jangan dilakukan, jangan ditiru. Sekali lagi, kalau baju mungkin terserah lah, itu baju kalian pribadi ya. Tapi yang sifatnya itu bukan pribadi. Mobilku. Aduh. Asuransi apa sih ini? Ya murah lah. Dim, asuransi apa, Dim? Lagi saya ganti piye, Dim. Dim, aku mumet, Dim. Mas, aku, Dim.
malah